pulut manis ni makan dengan kelapa. Bismillahirrahmanirrahim. Terasa keindahan dunia dan rasa berbangga menjadi rakyat Malaysia. Lupa pula. Semua dah tengok saya makan, ya? Ya. Daya sebenarnya tadi cerita pasal nasi dagang, kan? Saya sekarang ni tengah makan pulut manis berserta dengan kelapa. Selalunya saya tadi sampai, saya tanya, ini bukan wajib ke? Katanya bukan-bukan. Ni kalau orang Kelantan ni, kita pulut manis. Pulut manis ni kita cecah dengan kelapa. Oh, macam tu. Jadi yang ini, ini satu permulaan. Kita kata bagi manis mulut. Yang ini pula, oh, memang nampak fantastik. Sebab ini nasi berlauk. Kau nampak ini ada terutuk daging. Dan kita juga ada sambal ayam. Ataupun mungkin ayam masak merah. Nanti kejap lagi saya akan confirmkan nama sebenarnya. Dan kita ada sambal lah yang penting. Ya Allah, saya rasa yang kat rumah tu terus rasa terlio lapar nak makan, kan. Tapi saya difahamkan, saya tak makan ni je. Mana nasi dagang saya? Kak, nasi dagang saya mana, kak? Orang dah sampai dah kat sini dah. Puan Dini. Memang jemput-jemput, cik jemput. Padahal ini kedai Puan Dini, gerai. Saya pula yang makannya. Okey. Inilah yang ditunggu-tunggu dan inilah yang semua orang beratur dari tadi. Nasi dage. Nasi dage. Ni kalau nasi dage ni memang boleh cerita dengan saya satu-satu tak lauknya. Okey, yang saya tahu ya. Kita mulakan dengan ikan. Ini adalah ikan tongkol. Ikan ayo. Oh, panggil ikan ayo. Ikan ayo Kelate. Ikan ayo Kelate. Ya. Lepas tu kalau yang ini pula telurnya? Gulai telur lah biasa. Dia sama dengan gulai ikan ni. Dia sekali deh. Oh, sekali deh. Okey. Yang ini pula gulai ayam. Gulai ayam. Salah, gulai ayam. Jadi kalau ikutnya nasi dagang ni, apa yang perlu ada dalam satu nasi dagang supaya dia sempurna? Biasanya lauk dia lah, pilihan lauk dia. Lepas tu acar, lepas tu nasi dengan ni lah cili ke macam tu lah. Fahamkan Puan Dini, nasi dage ni susah nak buat. Bukan sekejap-sekejap lah. Boleh ceritakan sikit macam pembuatan ni berapa lama dan apa cabarannya untuk menjadikan dia satu nasi dage yang sedap? Dia campuran dia tu kena betul-betul okey lah. Maksudnya dia ada, sebab dia ada tiga jenis campuran beras dalam tu. Lepas tu nak kena rendam dia satu malam, baru dah boleh kukus. Okay. Jadi saya rasa semua sekarang dah faham, boleh pilih pilihan lauk tersendirilah. Kalau saya, nombor satu adalah ikan tongkol. Okey, sekarang kita nak cerita tentang nasi berlauk ni. Nasi berlauk ni, kalau daging terutuk ni sebenarnya makanan orang Kelantan ke? Dia punya rempah, rempah kerutuk. Rempah kerutuk ni apa? Maksudnya adakah rasa dia macam rendang atau macam kari? Macam apa sebenarnya? Dia macam rendang tapi dia tak ada kerisik semua tu lah. Rendang tak ada kerisik. Kalau ini pula, adakah ini macam ayam masak merah ataupun sambal ayam macam mana? Dia kalau tu ayam masak merah lah. Ayam masak merah je. Ayam masak merah lah sebenarnya. Okey, sekarang ni ini sambal lah. Sambal belacan ni orang kata perlu untuk bagi dia Betul lah Puan Dini? Puan Dini, izinkan saya. Jadi kepada semua penonton Malaysia hari ini, saya nak bagi tahu, jangan cemburu. Saya hanya menikmati makanan pagi ya. Sarapan nasi ni jangan berlaku. Bismillah ya. Penuh rasa dengan dia punya pedas, ada masin sedikit dengan lemaknya. Saya tak tahu lemak ni yang mana, mungkin ke daging terutuk. Lepas tu saya rasa campuran semua ni memang sangat sempurna. Dan patutlah orang Pantai Timur memang pagi kena makan nasi. Kena makan nasi. Betul eh? Okey. Nampaknya tak puas hati orang keliling kata, "Daya, takkan makan nasi ni je? Tak nak try nasi dage ke?" Kita try nasi dage deh. Oh, nasi dage. Okey. Nasi dage. Okey. Sekarang saya minta Puan Tini pilih. Nak saya makan yang mana satu? Tadi dah ayam kan? Kita makan ikan. Ikan. Kita ambil telur sikit deh. Telur sikit. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pun dah rasa lemak lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sedapnya. Jujur, saya memang suka nasi dagang. Tapi ini memang cukup lemak. Terasa saya dihantar ke negeri Kelantan sekarang ini. Memang betul-betul rasa original.
Pun ini masak orang Kelantan kan? Ya, masak sendiri semua. Ini memang resipi turun-temurun ke apa? Daripada sebelah mak dengan ayah lah. Makanya izinkan saya terus makan nasi dagang resipi turun-temurun. Baik ya. Okey, saya nak makan. Jadi sekarang ni yang di studio semua jangan jealous. Dan penonton Malaysia hari ini, terima kasih kerana menonton. Izinkan saya untuk terus makan nasi dagang. Ya? Baiklah. Bismillah. Saya sambung ya. Sedapnya. Wih, lemak dia.